Yo, halo semuanya, kembali lagi dengan aku Vince di game Berandal Sekolahan lagi cuy. Jadi di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara menyelesaikan side quest Kang Dandan ya teman-teman. Nah di sini kalian langsung aja temui dia di samping itu guys, di samping geng silat ya teman-teman. Nah di sini itu dia mau merubah penampilan kita cuy. Jadi nanti Ucok bisa gendut dan juga Ucok bisa berotot ya guys. Jadi sesuai yang kita mau cuy. Nah jadi untuk item yang pertama ya guys, item pertama itu dia minta 10 gunting cuy. Nah di sini katanya dia udah itu guys, apa namanya, udah membuat teman-temannya itu lebih menarik lagi cuy. Nah dia di sini butuh 10 gunting guys, dan kita langsung aja kasih 10 gunting. Kalian bisa beli di ibu kantin ya cuy. Nah oke, untuk quest yang kedua dia itu minta itu guys, 20 parfum cuy. Nah di sini kita harus beli ya produk parfum, karena ini aku udah dapet, jadi kita langsung aja kasih. Oke. Nah terus juga dia bakalan minta lagi guys, tapi aku lupa ya ini minta apa cuy. Nah oke teman-teman, ternyata dia tuh minta itu guys, kosmetik ya. Kalian bisa beli di ibu kantin, yaitu Ginchu guys ya, 30 Ginchu cuy. Nah di sini guys udah selesai guys ya, dan dia terakhir minta 200 gems cuy. Ya udahlah kita kasih cuy, karena gems kita banyak ya guys ya. Oke kita kasih guys. Nah sudah selesai cuy, jadi nanti kita bisa dandan di sini cuy ya. Nah kita coba ya guys, kita coba cuy. Oke lah nggak masuk. Oke kita coba lagi guys. Lah waduh masih ngebug cuy. Ternyata masih ngebug guys ya ini. Waduh gimana nih Bang Livander cuy, mana nih Bang Livander ya, ini masih ngebug ya untuk Kang Dandannya cuy. Ya semoga aja nanti di fix ya. Dan juga ini guys, apa story questnya ya, wakil ketuanya itu nggak ada cuy di depan markas geng kita, geng motor guys, padahal itu questnya di sana guys, tapi nggak ada orangnya cuy. Ya udahlah, moga-moga saja aku upload video ini bisa dilihat Bang Livander ya. Ini masih ada bug cuy, jadi Kang Dandannya nggak bisa, terus di story questnya itu nggak ada NPC wakil geng kita guys. Ya udah mungkin segitu saja sih cuy untuk video kali ini, dan terima kasih, bye.